semuanya. Jadi kami di sini mau mewawancarai pelaku usaha UMKM Ayam Geprek yang berada di sekitar kampus UNAD Pata Palembang. Ayo, dianya. Kan nama ibu siapa? Ibu, bolehkah saya menanya tentang usaha ibu? Bu, mengapa ibu memilih Ayam Geprek ini sebagai usaha, sedangkan usaha yang lain banyak? Kapan usaha ibu mulai dijalani? Berapa harga yang ibu jual porsinya? 10.000. Di mana ibu membeli bahan-bahan untuk buat ayam geprek? Sekarang kan bahan beli pokok lagi naik seperti cabai, beras, dan minyak. Bagaimana cara ibu mengatasinya, Bu? Kami tahu usaha ibu ada di kampus. Apakah ibu memiliki cabang lain selain di sini? Apakah ibu mempunyai rencana untuk membuka cabang lainnya dengan melalui pinjaman online? Baiklah, Bu.